sajak gadis dan majikan. Janganlah tuan seenaknya memelukku. Kemana arahnya, sudah cukup aku tahu. Aku bukan ahli ilmu menduga, tetapi jelas sudah ku tahu. Pelukan ini apa artinya? Sialah pendidikan yang aku terima. Diajari aku berhitung, mengetik, bahasa asing, kerapian, dan tata cara. Tetapi lupa diajarkan bila dipeluk majikan dari belakang, lalu sikapku bagaimana? Janganlah tuan seenaknya memelukku, sedangkan pacarku tak berani selangsung itu. Apakah tujuan tuan? Sudah cukup aku tahu. Ketika tuan siku tetekku, sudah ku tahu apa artinya. Mereka ajarkan aku membenci dosa, tetapi lupa mereka ajarkan bagaimana mencari kerja. Mereka ajarkan aku gaya hidup yang peralatannya tidak berasal dari lingkungan. Diajarkan aku membutuhkan peralatan yang dihasilkan para majikan dan dikuasai para majikan. Alat-alat rias, mesin pendingin, vitamin sintesis, tonikum, segala macam soda dan ijazah sekolah. Pendidikan membuatku terikat pada pasar mereka, pada modal mereka. Dan kini, setelah aku dewasa, kemana lagi aku akan lari? Bila tidak ke dunia majikan. Janganlah tuan seenaknya memelukku. Aku bukan cendikiawan, tetapi aku cukup tahu semua kerja di mejaku akan ke sana arahnya. Jangan tuan, jangan, jangan seenaknya memelukku. Uang yang tuan selipkan di behaku adalah ijazah pendidikanku. Ya, begitulah. Dengan yakin tuan memelukku, perut tuan yang buncit menekan perutku. Mulut tuan yang buruk menciumi mulutku. Sebagai suatu kewajaran, semuanya tuan lakukan. Seluruh anggota masyarakat membantu tuan. Mereka pegang kedua kakiku. Mereka tarik pahaku mengangkang sementara tuan naik ke atas tubuhku.